بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم اشرح صدورنا وتجاوز عن سيئاتنا وهب لنا فهم الانبياء والمرسلين وهب لنا فهم السلف الصالح Allahumma unfa'na bima alam tanawa wa alimna ma yang fa'una wa ilman wa na'udhu billahi min ahwali ahwali nar Allahumma la sahla ila ma ja'atahu sahla wa anta taza'alul hazna idha syi'ta sahla Rabbi rohli li sadari wa yasirli amri wa ahlul uqdatan milisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma' Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah dan semoga dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari judulnya agak aneh. Pedang malam sebenarnya ini adalah mengambil adalah simpanan dari kaum muslimin wabil khusus simpanan yang pernah diambil dan pernah diterapkan oleh sosok bernama Muhammad Al-Fatih seorang yang sempat menggemparkan dunia usianya 21 tahun dan mampu menaklukkan konstantinopel di mana 100 tahun belum pernah tertaklukkan. Ditandai konstantinopel itu dikepung oleh benteng yang tingginya 25 meter. Sehingga sangat-sangat sulit untuk ditaklukkan. Banyak yang kemudian mengenang karena kehebatannya, memimpin karena kedahsyatannya, tapi kemudian banyak yang tidak mengambil ibrah dari itu. Terus, kemudian kita, sebagai muslimin, hari ini bisa apa? Meniru keteladanan ini bisa apa? Tapi ternyata ada sekelumit cerita yang mudah-mudahan itu menjadi sebuah uh, penerang, menjadi peta. Kita bisa menemukan hari itu, hari Jumat, sama seperti hari ini. Hari pertama kali konstantinopel ditaklukkan, kita nggak pernah tahu apa kualitas dan apa amalan yang menjadi kebiasaan Muhammad Al-Fatih yang itu menjadi sebuah kurikulum yang akan dibiasakan kepada anak-anak. Hari itu di hadapan 250.000 pasukan Muhammad Al-Fatih berdiri dan menyampaikan hari ini kami akan memilih khotib dan imam sholat Jumat yang pertama kali di Konstantinopel. Tapi kita akan menyeleksi. Seleksi yang pertama siapa yang sejak akil balik. Akil balik itu ditandai dengan mimpi atau paling tidak usianya 15 tahun. Siapa yang sejak akil balik sampai hari itu? Hari itu beliau usianya 21 tahun Yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah Yang absen sekali saja Silahkan duduk Bapak Ibu yang dirahmat Allah tidak ada satupun yang duduk Itulah kualitas yang digambarkan demuah pertanyaan dan kisah yang ada dalam baik cerita ini dan tidak mungkin semuanya jadi imam itu nggak mungkin maka pertanyaan kedua adalah di hadapan 250 ribu siapa yang sejak akil balik sampai usia 21 tahun berarti selama 6 tahun yang tidak pernah absen sholat rawatib yang absen sekali saja silahkan duduk maka yang tidak duduk itu ada separuh separuh dari 250 ribu berapa Bapak Ibu pakai kalkulator boleh ada berapa 150. Inilah kualitas yang dimaksudkan. Bukan keberanian, keahlian, kepiawaian di dalam menggunakan pedang. Tapi sebuah hubungan yang begitu erat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin ada kemenangan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Dan tidak mungkin separuh jadi imam, separuh jadi makmum. Sholat macam apa gitu. Maka pertanyaan ketiga, siapa yang sejak akil balik sampai hari itu? Usia 21 tahun berarti 6 tahun Yang tidak pernah tertinggal Tidak pernah absen Walaupun satu kali Dari sholat malam Yang absen satu kali Silahkan duduk Hari itu tidak ada yang Masih berdiri kecuali satu satu orang saja yang masih berdiri. Siapa itu? Muhammad Al-Fatih. Nah, kalau di sini, ya sejak tadi sudah duduk kita. Baru datang langsung duduk. Kita langsung tahu dan semuanya tahu. Ternyata kualitas Muhammad Al-Fatih dan terbiah yang dilatih di tempat itu sejak enam tahun tidak pernah absen Kia mulai satu malam pun. Sehingga pikiran saya bekerja kalau hari ini itu kita memiliki sebuah tempat menterbiah madrasah yang kurikulum utamanya adalah Kia mulai. Enam tahun tidak pernah absen Kia mulai. Alangkah hebatnya anak itu. Alangkah membanggakan orang tuanya. Maka melalui momen sore hari ini dengan judul mengaktifasi pedang malam. Pedang malam itu yang dimaksudkan adalah mulai senjata yang sebenarnya milik kaum muslimin semuanya. Rata-rata itu tertidur, belum digunakan. Ulama salah menyebutnya kiamulai yang ada pada seseorang itu seperti anak panah. Anak panah yang kalau sudah digunakan, diaktifasi, maka tidak akan kembali berbalik arah. Ketepatannya sama, apa itu, mengenai sasaran itu tepat. Kalau mulai, yang mulai seseorang itu mulai diaktivasi, kemudian di dalamnya disematkan doa yang menuju arah tertentu, maka mengenainya itu sangat-sangat tepat. Mari kita lihat beberapa metodologi yang harus kita camkan. dari kisah Muhammad Al-Fatih. Sejak balik tidak pernah absen berjamaah. Sejak balik tidak pernah absen sholat rawatib. Dua rakaat ba'da zuhur, dua eh, empat rakaat ba'da zuhur, dua rakaat ba'da maghrib, dua rakaat ba'da isya, dua rakaat qobliyah subuh. Tapi yang sangat hebat adalah tidak pernah absen sejak balik sampai usia 21 tahun dari kiamu lain. Saya memilih istilah kiamu lain yang maknanya itu pada isak sampai subuh. Jam 8 itu juga termasuk kiamu lain. Next, ini kok enggak jalan nih pointernya. Maka, ada beberapa hal yang harus di, diikhtiari agar untuk menjadi sebuah aktivasi diri. Yang pertama adalah komitmen diri, bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya seminggu dua minggu, tapi komitmen diri itu diniatkan saya akan kiamulail enam tahun. Saya akan kiamulail sepuluh tahun. Saya akan kiamulail satu tahun. Berjanji dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Komitmen seperti ini luar biasa. Yang belum pernah berjanji di hadapan Allah, ketika berjanji dengan ini menjadikan hasilnya itu lebih kentara. Waktunya Ba'da Isya sampai subuh waktu kiamul lain. Mau dikerjakan jam 8 silahkan. Mau dikerjakan jam 9 silahkan. Mau dikerjakan jam setengah sembilan silahkan. Habis nonton sepak bola jam 11, silahkan. Habis sinetron jam setengah 12, silahkan. Yang penting durasinya antara jam bakda isak sampai subuh. Kalau begini kita bisa berkomitmen. Kalau gitu tiap hari kami bisa. Tapi yang harus dipenuhi adalah Komitmen diri itu bukan semalam dua malam Tapi selama enam tahun Serius disiplin Alih-alih untuk mengubah nasib Seorang yang disebut orang paling kaya sedunia Dengan satu doanya Itu yang didoa setelah Selama 20 tahun 30 menit sebelum azan subuh. Dia disiplin selama 20 tahun. Kalau belum bisa 6 tahun coba setahun. Kalau belum bisa setahun coba 40 hari. 40 hari juga masih apa itu terasa terlalu panjang ya sudah seminggu. Yang penting ada komitmen dirinya untuk apa ini berjanji diri di hadapan Allah? Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap di sebelas rakaat Ramadan, ya, sebelas rakaat. Awal mulai juga sebelas rakaat, pertengahan mulai juga sebelas pertengahan malam juga sebelas, sepertiga terakhir juga sebelas. Kita melazimi sebelas ini karena itiba usunah. Akhdul Barokah mengambil berkah sebelas rekaat ini. Ini kami dapatkan dari mulazama di Madinah. Cara untuk membuat kita itu tertib rutin Kia mulai ini jagalah 11 rakaat sejak awal pertengahan sampai akhir mau dikerjakan Ba'da isa, pertengahan malam sampai akhir malam ya 11 rakaat mau dikerjakan setengah jam ya segitu satu jam ya 11 rakaat dua jam juga 11 rokaat Apabila ini belum, belum terbiasa, kayaknya simpel, tapi rata-rata mereka yang sholat malam itu rutin, istiqomah, itu justru yang menggunakan sebelah serkaat ini. Next, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah sambil membaca Al-Qur'an. Sebenarnya idealnya itu sambil hafal Al-Qur'an. Cuma masalahnya, nunggu panjenengan hafal itu belum tentu. Keburu tua. Itu kalau sudah tua. Ternyata enggak hafal-hafal, ya sudah membaca aja. Ambil Qurannya dibaca Satu lembar ruko Satu halaman ruko Dua lembar ruko silahkan Sehingga dia bisa menghatamkan satu jus Menghatamkan dua jus Menghatamkan setengah jus Untuk menjaga agar kita itu bisa terlatih Dan tidak ngantuk dalam persoalan ini dan secara bertahap Al-Quran itu yang menjadi utamanya. Kiamulail itu kurikulum utamanya adalah Al-Quran. Warotil Al-Quran tertilah dan bacalah Quran secara pelan-pelan untuk bisa sampai khatam. Maka alasan Kiamulail tidak menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum utama ini masalah. Sudah sering sholat malam, ngakunya sudah sering tahajud, tapi kok rasanya tidak ada hasilnya. Boleh jadi, belum dimasukkan di dalam kurikulum ini adalah warotil Qur'ana tertilah. Al-Quran yang dibaca boleh jadi barokahnya karena sholatnya, boleh jadi barokahnya karena tilawahnya untuk mendapatkan inna sanulki alaika kaulang sakila kami akan limpahkan perkataan yang berat perkataan yang berat itu bisa macam-macam hasilnya bisa jadi kalau omongan berbobot sehingga kalau ngomong di mana-mana di digugu kaulang sakila juga maknanya adalah kemampuan untuk membawa amanah Bapak Ibu yang dirahmati Allah agar untuk memudahkan bisa jadi menggunakan Quran besar yang ada tempat untuk berdiri Quran ini dan untuk membantu agar lebih nyaman bukan hanya menggunakan Quran besar tapi berjamaah dan itu tidak masalah sehingga sebagaimana sholat tarawih berjamaah itu pun menjadi tidak masalah berjamaah satu keluarga satu pondok berjamaah suami istri itu malah luar biasa nah, ini berjamaah dilakukan secara berjamaah dikerjakan sekeluarga. Harapannya bisa terjaga. Ibu mengingatkan bapak, bapak mengingatkan ibu, bapak ibu mengingatkan anak, ngajak mbak Isisan. Ya, ini ada sanaknya apa ini? Keluarganya, saling mengingatkan. Mengingatkan untuk sabar, mau dilakukan sore hari, dilakukan tengah malam, dilakukan sepertiga terakhir, silahkan. Tapi dengan berjamaah, itu saling mengingatkan. Ada satu pondok yang waktu itu kami diminta hadir oleh pimpinannya, merasakan pembangunan itu tersendat maka saya minta ini harus kiamulai seluruh isi pondok diimami tiap malam. Alhamdulillah dengan izin Allah mengundang keberkahan ini kemudian pembangunannya berjalan lancar hanya sekarang sudah jadi. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang punya masalah Misalkan hutang yang harus dilunaskan, punya tanah yang harus laku, dan apapun masalahnya, coba kerjakan secara berjamaah untuk bisa lebih terjaga, lebih rutin, bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ini yang terakhir. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau tidak ada hukuman, nun sewu, kita itu kadang menyepelekan. Maka yang kalau malam ini tidak bisa kiamulail, hukumlah diri sendiri. Hukuman itu bisa jadi double tahajud. kemarin tajud enggak kemarin enggak tahajud, sekarang dua kali tajud hukuman bisa jadi istighfar karena kemarin tidak kiamulail istighfarnya ditambah biasanya seribu ini jadi sepuluh ribu hukuman bisa jadi sedekah titan ono mulail berarti harus bayar satu juta, sepuluh juta. Nanti kan lama-lama kapok. Ini hanya untuk cara, metode untuk menghukum diri sendiri. Tapi kalau tidak ada hukuman, itu biasanya ada usaha menyepelekan. Saya merekomendasikan tiga saja. Double tahajud, istighfar, atau sedekah. Tidak usah dikebuk <klihat> Atau hukumannya push up Hukumannya Scott jam nah, Itu biasanya Kalau yang anak muda itu sepele banget itu Itu rampung Rampung push upnya Rampung Scott jamnya Tapi nggak rampung kiamu lainnya Yang selanjutnya adalah yang tidak tidak bisa disepelekan setelah kiamulail jangan lupa doa karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan ada tiga persoalan yang Allah jawab khusus di sepertiga malam terakhir di sepertiga malam terakhir itu Allah tawarkan tiga hal. Yang pertama, siapa yang minta dia ampuni kesalahannya, dosanya, Allah akan mengampuni. Maka hajat pertama orang kiamulail itu adalah minta ampunan. Hajat yang kedua, ya hajat itu sendiri. Baru hajat yang ketiga, barangkali... Tidak termasuk hajat keinginan duniawi, tapi mungkin persoalan selesai. Mungkin beberapa urusan selesai. Waktunya adalah sepertiga malam terakhir. Itu waktu yang mustajabah. Jadi, mohon ampunan hajat, kemudian jangan lupa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dilewatkan. Karena lemahnya kita dan banyak hal urusan kehidupan kita itu tidak bisa kita penuhi dengan semasa apa ini? Aktivitas kita, kerja itu belum tentu itu terpenuhi. Maka ditutup dengan waktu-waktu malam di waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Itulah yang dimaksudkan kalimat sabhang towila hari sabhang towila. Kamu tuh sudah dikasih waktu siang hari, sebagaimana seorang yang apa ya berenang itu waktu yang panjang. Tapi yakin sepanjang apapun waktu untuk kerja itu nggak akan menyelesaikan urusanmu. Jadi sudah dipal dulu. Semaksimal mungkin kita menyelesaikan urusan kita di waktu siang itu nggak akan selesai. Maka tutuplah urusan siang, hajat siang hari dengan doa-doa kita di malam hari doa kita di dalam kiamulai, doa kita di dalam tahajud itu dalam rangka untuk menutup yang tidak bisa dikerjakan waktu siang hari. Semoga yang tidak tertutup siang hari, yang tidak tertutup waktu waktu kerja itu ditutupi dengan doa-doa kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu semua cara mengaktifasi mudah-mudahan sudah mulai dilingkari saya pengennya itu sudah mulai ditandai kalendernya kapan mulai kiam mulai yang jadi repot itu adalah diharap harap hasilnya tapi tidak pernah mulai belum mulai tapi ngarep-ngarep hasil maka selama kita ada di sini ketika itu harus memulai berproses maka kalendernya ditandai mulai tanggal ini saya mulai kiamulail saya akan kiamulail satu tahun saya akan kiamulail satu bulan dua bulan tiga bulan coba selesai enggak urusan-urusan kita barangkali ada yang kurang dalam kiamulail Nanti silahkan bertanya kembali, jangan-jangan pedang malam kita kurang tajam. Yang semakin sering digunakan, semakin tajam, semakin terlatih. Kalau sudah selesai dan tajam digunakan untuk ngurus urusan pribadi, itu bisa dibantukan untuk membantu yang lain urusannya enggak rampung-rampung. Mudah-mudahan ini sebuah solusi bagi kita tersendiri. Solusi bagi kita semua. Saya sudah menjadwalkan ini agak lama ya. Ini harus disampaikan materi ini, tapi keburu tempo hari itu sakit. Kotor sehingga belum disampaikan. Sekarang walaupun masih ada rasa sakit ya tetap harus disampaikan karena ini adalah persoalan yang begitu penting untuk disampaikan dan mulai dilatih, dilatih di setiap rumah untuk bisa difungsikan sampai saya menyebutnya mode ini diaktifasi jangan sampai ada rumah yang tidak ada kiamu lain Jangan sampai ada keluarga yang tidak ada sholat malamnya. Kalau enggak bisa sholat malam jam 8 ya sholat malam jam setengah sepuluh. Atau ngelilirnya jam berapa, ya mulai. Enggak bisa dikerjakan sendiri, berjamaah. Agar setiap malam dari rumah itu terlantun doa-doa kita semua. Bukan masalah doa kita itu terjawab atau tidak. Tapi seseorang yang berdoa itu begitu istimewa. Orang yang berdoa kepada Allah Dia itu sedang mempraktekkan amalan terbaik Ketika ditanyakan kepada Rasulullah Amalan terbaik itu apa ya Rasulullah Intidharul faraj Amalan terbaik itu adalah menunggu terkabulnya doa Orang menunggu terkabulnya doa itu istimewa Dalam penantian itu sesuatu yang istimewa penantian jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga begitu selesai urusan, sambung lagi dengan urusan kedua, sambung lagi dengan urusan ketiga. Dan sampai selesai. Demikian mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa mempraktekkan. Silakan nanti bisa berkonsultasi selanjutnya yang lebih serius jika mempraktekkan itu semua. Mari kita tutup majelis kita sore hari ini karena sudah masuk dalam waktu istimewa untuk berdoa. Kita tata hati kita, kita tata pikiran kita memohon kepada Allah agar urusan-urusan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholai ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna kahmidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Kama barok ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim fil alamin inna kahmidu majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani yaumiddin kiyamitin. Iyaka na'butu wa iyaka na'stani itina mustaqim Surat al-Ladhi na'namta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladzolin. Amin. La ilaha illallah anta subhanaka inni kudu minadzalimin. La ilaha illallah anta subhanaka inni kudu minadzalimin. La ilaha illallah anta subhanaka inni kudu minadzalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya dal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim. يا حي يا قيوم يا الجلال والإكرام اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا الجلال والإكرام اللهم انا نسألك من خير ما سأل انا انا محمد من الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما انا انا من محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ ولا خول ولا قوة إلا Ya Allah sesungguhnya kami mohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah sesungguhnya kami meminta seluruh perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam. Kolah tempat kami meminta, kolah yang menyampaikan urusan. La khala wa la quwwata illa billah Allahumma ina nas'aluka amalan baron waris kandaron wa'isan wa waqaran ya Allah anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik rezeki yang mengalir kehidupan yang baik kehidupan yang tentram birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma dzib hammana Allahumma dzib Allahumma dzib ya Allah angkatlah masalah-masalah kami Ya Allah urailah problematika kami Ya Rabbal Alamin Allah makfina bi khalalika an haramika wa agnina bi fadlika aman siwaka. Allah makfina bi khalalika wa agnina bi fadlika aman siwaka. Allah makfina bi wa agnina bi fadlika Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kalau kelihatan astagfirullah alaihi wa lakum Subhanakallah marupan wa bihamdika Asyadu ala ila anda astagfirullah wa atubu laik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh